tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi sama Stella Stella, tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim mau kenalin salah satu animasi yang terbaru bakal tayang tanggal 2 bulan 9 di Korea, tentunya K-Animation. Semuanya penasaran kan? Kira-kira tentang apa alur ceritanya? Lalu karakternya siapa saja? Stella Kim juga sama, penasaran banget. Jadi kita nonton saja bareng-bareng trailernya. Ini dia K-Animation, Kabion! Yo, Kabion! Yo, yo, Kabion! Kara, 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 kaka, Kabion! Kara 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 ka Kamila, kara 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 ka ka Kabion. Ah, yo, semuanya. Kara 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 ka ka Kabion, kara 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 ka Kamila, kara 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 ka ka Kabion. Panggil saja namaku. Ayo Kabion, api terbang, fire kuri. Yo, ayo Kabion, si baja tangguh terketek. Yo, ayo Kabion. Semua begitulah awal mula kisah kau dan aku. Mimpi Master Kabion yang terkuat, Real Master. Semua-semua ayo berpetualang, kamu pasti bisa. Ayo semua bersama-sama Kabion awal yang baru. Kau dan aku satu berpetualang, ciptakan perdamaian dunia. Mari kita satukan kekuatan kami. Oke, tinggal-tinggal semuanya, Stella Kim langsung saja perkenalkan dengan karakter yang utama. Yang pertama adalah seorang pria bernama Uju, berumur 10 tahun. Nah, Uju ini mempunyai sifat yang ceria dan selalu berpikiran positif. Walaupun dia mempunyai keberanian dan juga keyakinan yang sangat kuat akan dirinya, tetapi dia tetap mampu mengendalikan semua itu dengan bertindak sangat tenang. Jadi bisa dibilang dia ini sangat cool dan mempunyai jiwa petualang yang kuat. Untuk Kabion milik Uju adalah Kuri. Kuri kekuatannya adalah api, teman-teman. Dia dapat berlari dengan sangat cepat dan juga dia mempunyai andalan pukulan api. Yang kedua adalah satu-satunya karakter wanita di Kabion ini yang saya yakin bakal kenalkan, yaitu adalah Heri. Dia adalah karakter wanita yang menjadi salah satu sahabat dari Uju. Sifatnya itu benar-benar sangat emosional dan kadang suka cepat marah. Tapi karena dia akhirnya mencoba untuk bermeditasi, akhirnya dia berhasil untuk mengkontrol emosinya itu. Jadi dia dapat menghadapi segala situasi dengan tenang. Nah, sedangkan untuk Aroping, kekuatannya adalah air atau es. Jadi dia dapat membekukan musuhnya ataupun mengeluarkan air. Selaki benar-benar pengen banget ngeliat bagaimana aksi dari Aroping pada saat melawan musuh-musuhnya. Nah, Aroping ini adalah Kabion milik Harry. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah Bao. Nah, si Bao ini juga adalah sahabat dari Uju. Nah, teman-teman, walaupun si Bao ini terlihat sedikit lambat, tetapi dia mempunyai kekuatan dalam bidang teori. Jadi dia mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan yang bisa dibilang cukup hebat. Tapi walaupun dia sangat hebat dalam teori, dia tetap saja lemah dalam hal praktek. Dan tapi kelemahannya itu dapat ditutupi oleh si Uju. Jadi si Uju nanti akan selalu membantu dia di saat dia sedang bahaya. Untuk Kabion milik Pao adalah Turtle Tang. Turtle Tang mempunyai kekuatan baja dan juga batu. Dia dapat mengubur musuh-musuhnya dengan batu. Lalu dia juga dapat mengeluarkan perisai dari baja, teman-teman. Wah, keren ya. Nah, yang keempat, saya lagi bakal kenalin Elliot. Elliot ini adalah rival dari Uju. Nah, dia juga mempunyai sifat yang sangat egois. Dia selalu merasa dirinya paling hebat, teman-teman. Dia berani rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wah, sangat berbahaya, teman-teman ya.
gabion yang dimiliki oleh Elliot ini adalah pion. Nah, kelihatannya cukup kuat ya teman-teman. Uchu Kuri, Harry Aroping, Pau Turtle Tang, Elliot Pion, Gabion. Nah, gimana teman-teman semuanya? Keren banget ya. Nah, pasti semuanya penasaran kan sama ceritanya Master Academy Gabion yang bakalan tayang tanggal 2 bulan 9 tahun ini di Korea. Nah, teman-teman coba bayangkan saja kalau kita semua bisa bersekolah di sebuah sekolah yang isi pelajarannya adalah untuk menaikkan level dari monster-monster kita. Gimana ya? Pasti seru banget ya kalau pelajarannya seperti itu. Apakah mereka benar-benar di dunia yang saat ini seperti kita semuanya? Ataukah mereka berasal dari masa depan? Atau mereka dari dimensi yang lain? Ataukah ada sekolah Master Academy khusus Gabion? Nah, gimana teman-teman semuanya? Hari ini seru banget kan setelah Kim kenalin dengan animasi barunya? Wah, sepertinya keren banget ya. Bener banget Stella Kim udah tidak sabar. Dan kita tunggu saja nanti kalau udah tayang, Stella Kim bakal review lagi selengkap-lengkapnya buat teman-teman semuanya. Nah, kalau yang masih penasaran, silakan tulis di komen di video ini ya. Dan yang belum subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim. Buruan ya, Stella Kim tunggu. Dan sampai jumpa tentunya di video selanjutnya di channel Stella Kim. Jangan lupa juga follow Stella Kim Official di Instagram, Threads, TikTok, dan Gepetto. Sampai jumpa. Sarangnya yo. Kenapa Gabionnya tidak muncul? Pasti karena Stella Kim tidak bersekolah di Master Academy Gabion. Yaudah deh teman-teman. Ayo kita barengan daftar. Ya udah, kita tunggu aja. Kalau sudah tayang bulan 9 tanggal 2. Sampai jumpa. Tidak bisa. Katanya tadi panggil saja Gabion. Gabion. Gabionku. No. Stella yang pengennya jadi Master Gabion malah dikerjain sama para Gabion. Dan sekarang terjebak di dalam kartu. Ya ampun. Si Kuri, Aroping, dan Turtle Tank kocak banget ya teman-teman. Shinjak K-Animation Gabion. Mani-mani kidei juseyo. Hop, hop, hop. Gabion. 친구들, 가비언! 9월 2일 첫 방송에서 확인해요! 가비언 화이팅!